Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Teknik Channel. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat saja dan jangan lupa tetap selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke. Kali ini kita kedatangan penyakit yang agak aneh ini ya. Kendalanya adalah ketika di double starter itu kadang bisa, kadang tidak. Lah, anehnya itu awal mulanya ini sudah kita ganti pada relaynya. Relay starternya ini ada yang kebakar ini ya satu. Nah, terus kita ganti relaynya, itu langsung bisa, langsung hidup. Nah, setelah kita kasihkan ke orangnya, itu tiba-tiba pas kita kasihkan itu di starter itu tidak bisa. Nah, tapi jika di standar tengah itu bisa. Nah, kemudian standar tengahnya dibalikkan lagi tidak bisa lagi ya. Penyebabnya adalah, ya kita coba saja ini, seperti ini contohnya, seperti ini. Nah, ini, nah seperti ini tidak bisa, cuma bunyi tret-tret gitu aja ya, nggak bisa. Ini posisi tidak di standar tengah ya. Ketika di standar tengah, kita coba kita standar tengah. Kita lihat. Ya. Kita standar tengah bisa hidup. Ya, normal bisa hidup. Nah. Ini. Normal ya. Kita turunkan lagi. Ya. Kita coba. Ini kadang bisa, kadang tidak. Nah, ini bisa. Nah, ini tidak bisa ini ya. Nah, tidak bisa. Ya, kita lihat tidak bisa. Kita standar tengah lagi aja. Biar membuktikan ya ini ya. Nah, bisa ya. Ya, kita turunnya lagi. Kita matikan. Kita coba. Nah, ini bisa. Masih bisa. Kendalanya adalah ternyata selain ya, ini penyebabnya adalah kenapa bisa terbakar seperti ini, ternyata ada kabel yang konslet yang berada di bawah sini pada klem kabel ini bawah ya. Ini unit vario 110 karbu ya. Ini di sini ada klem yang mengikat kabel ini, ketika dipencet ini timbul api di sini ya, karena kabel yang plusnya, kabel plus dari dinamo starter itu terkelupas dan menempel pada klem pengikat kabelnya ya. Kita coba saja seperti ini. Nah, itu kelihatan ya, kelihatan ya, tadi ada apinya. Nah, itu ketika kita pencet ada apinya. Bentar. Nah, ini terbakar, sampai terbakar ya, ada asapnya kelihatan tadi ya. Nah, ini sampai berasap. Nah, ini kabelnya ini sudah terbakar ini ya. Nah, penyebabnya di sini. Nah, itu kelihatan. Coba lagi ya. Nah, ya. Ada api. Oke. Nanti kita akan bongkar, kita akan perbaiki. Kita akan kembali isolasi lagi nanti ketika kabelnya sudah tidak bagus, kita ganti saja. Tapi kalau kabelnya masih bagus, nanti kita isolasi saja biar tidak terjadi konslet lagi ya. Oke, kita bongkar saja. Oke, sudah kita bongkar ya. Ini caranya, yang negatif yang dapat ke bodi ini dilepas dulu, terus soket yang ini dilepas, terus kita tarik saja seperti ini ya. Nanti kita kita letakkan di luar saja.
kita tarik keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini terbakar dua, satu negatif, satu positif, tapi yang menyebabkan percikan api adalah yang positif ini. Ya, ketika ditekan tombolnya, ini mengeluarkan arus positif, dan karena arus positif bertemu dengan klem yang bodi mesin atau rangka atau mesin itu di bodinya kan negatif lah. Ketika ditekan ini menempel pada besinya ya. Jadi timbul percikan api di sini ya. Untuk penanganannya kita solasi saja karena ini kabelnya masih bagus. Paling hanya seperempat, enggak ada ini, enggak ada seperempat. Ini yang terkelupas cuma yang kulitnya saja. Kalau untuk yang dalamnya ini masih bagus, kita lihat. Ya. Nah, ini kita solasi saja nanti. Ya. Kita pakai solasi nanti ya. Oke, yang penting itu saja, sudah ketemu penyakitnya adalah ada di sini di kabel positif dinamonya. Ya, ketika dipencet karena klaimnya itu negatif, klaimnya itu besi, besi itu negatif. Jadi ketika dipencet itu menempel pada besinya dan terjadi percikan api ya atau konslet. Penanganannya hanya kita isolasi saja nanti biar aman, nanti kita tutup seperti ini, nanti kita kasih lapisan lagi biar lebih kuat menahannya ya nanti ya. Oke. Seperti itu saja videonya, semoga bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe bisa subscribe, yang sudah terima kasih ya. Untuk video selanjutnya ditunggu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.